37 kapal penangkap ikan ini diledakkan di beberapa pelabuhan di seluruh Indonesia. Di antaranya di perairan Belawan, Sumatera Utara. 3 buah kapal di antaranya dihancurkan oleh kapal Angkatan Laut Indonesia. Ke-37 kapal asing ini berasal dari berbagai negara. Selain diledakkan, beberapa kapal diantaranya juga ditenggelamkan. Operasi peledakan dan penenggelaman kapal tersebut merupakan peringatan pemerintah Indonesia untuk melawan aktivitas perburuan ikan ilegal di perairan Indonesia. Tetangga, Kalimantan Selatan maupun India, 2 hari berbeda secara intensif.